warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatih Nisha Bintang Burani. Dekan kat sini saya nak present pasal postbook via SMS. Penyedia saya Apa Isna Warni binti Ismail. Nombor metrik 03DE18F1079. Pengenalan dia, penerbat postbook via SMS adalah satu projek di mana peti surat tersebut dilengkapi dengan sistem SMS bagi memudahkan pengguna itu sendiri. Dilengkapi dengan Arduino untuk memproses sistem itu sendiri. Postbook via SMS menggunakan IoT adalah satu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk menghantar data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke komputer. Projek elektronik ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan surat di dalam peti surat. Ini memudahkan pengguna mengetahui surat yang terdapat di dalam postbox tersebut. Penyataan masalah, perlu melihat selalu isi kandungan di dalam surat atau perlu memeriksa dengan kerap. Lambat dapat tahu keberadaan surat, melengahkan masa pengguna. Objektif dapat memudahkan pengguna. Pengguna tidak perlu memeriksa peti surat jika tidak terima notification. Tidak perlu ruang yang banyak, mesra pengguna mendapat maklumat dengan lebih cepat, tidak memerlukan kos yang tinggi, mengurangkan lambatkan surat di dalam postbox dengan surat yang banyak. Skop projek digunakan di peti surat outdoor menggunakan bekalan kuasa menyambut menggunakan SIM 800. Ini adalah blok diagram dia. Input dia adalah IR sensor. Proses dia dekat Arduino Nano. Output dia akan dapat mesej surat sampai. Dan ini adalah operasi litar. Ada Arduino, power in, main supply, IR sensor, SIM 800. Ini adalah projek IR sensor litar. Start, lepas tu sampai ke IR sensor detect, then data send to SIM 800. Dalam masa 10 saat count, surat sampai. Ini adalah hasil yang dapat ditunjukkan lah mana saya dapat buat. Kesimpulan yang saya dapat lakukan di sini ialah kita perlu sentiasa menjadi bijak dalam pengurusan setiap benda atau hal. Kita perlu menjaga alam sekitar supaya tidak tercemar dengan pembuangan sampah mata utama. Itu kita dapat hasilkan bumi yang sihat jika tiada lambatkan surat yang pada peti surat. Sekian, terima kasih. Okay. Kat sini saya boleh tunjuk coding saya. Kat sini saya akan letak nombor telefon. Ini akan mesej akan sampai surat sampai. Pin 12 adalah dari IR sensor. IR sensor akan jadi input dia. Okey, tu je lah. IR sensor ni high detect tu. Ya Allah, dia boleh padam pula. Okey, kat sini saya akan tunjuk bahan yang saya pakai lah. Antaranya ni adalah IR sensor yang akan jadi input. Ni adalah antena. Ni adalah SIM 800. Ni Arduino Nano. Ni adalah terminal block 2 pin. Ni kapasitor. Yang dalam ni adalah yang dalam tu adalah step down. Okey, ada yang dalam tu saya akan dekatkan. Ini adalah tempat saya akan bubuh SIM nanti. Okey, di sini saya akan tunjukkan kalau tu bling dalam masa 1, 2, 3 maknanya dia ada line. Kalau dia bling tak berhenti maknanya dia tak ada. Apabila saya masukkan surat, surat akan mesej akan sampai. Surat sampai. Terima kasih.